Nah, sekarang kita akan bahas fi'il-fi'il yang menasabkan dua maf'ulun bih atau fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ulun bih yang asal keduanya, asal maf'ulun bih-nya bukan mubtada dan bukan khobar. Ya, fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ulun bih. Yang mana dua maf'ulun bih ini asalnya bukan mubtada, bukan khobar. Beda dengan sebelumnya kan, asalnya mubtada dan khobar maf'ulun bih-nya. Kalau ini dua maf'ulun bih-nya asalnya bukan mubtada, bukan khobar. Di selain itu, kita lihat fi'ilnya apa saja. Ada fi'ilnya ada mana'a. Diperhatikan artinya mana'a itu artinya adalah bawah ya, mencegah. Mana'a itu mencegah, artinya mencegah. Kemudian ada lagi sa'ala. Sa'ala ini artinya di sini artinya adalah meminta. Sa'ala artinya meminta di sini. Sa'ala meminta yang di sini bukan ya bukan yang menuntut atau mencari. Kemudian manaha. Manaha sini artinya adalah apa? Memberikan. Manaha memberikan. Kemudian ada lagi apa? Atau ini artinya juga apa? Memberikan juga ya artinya. Kemudian ada albasa. Ada apa lagi? Albasa ini artinya memakaikan. Memakaikan. Ya kita lihat arti bawah. Memakaikan atau menyelimuti. Kemudian ada yang terakhir kasa. Kasa ini artinya juga memakaikan atau menyelimuti. Jadi kalau kita simpulkan, fi'il yang menasabkan, fi'il yang membutuhkan dua maf'ulun bih yang asalnya bukan mubtada dan khobar adalah mana'a, sa'ala, manaha, atau albasa, kemudian kasa. Ingat, mana'a, sa'ala, manaha, atau albasa kasa. Kita lihat contohnya. Lihat. Albasa rabi'ul ardo hullatan zahiyatan. Albasa. Menyelimuti itu ya. Arabi'u musim semi. Albasa fi'ilnya. Arabi'u sebagai fi'ilnya. Di musim semi itu menyelimuti al-ardo. Ini maf'ulun bih pertama. Hulatan menyelimuti bumi. Hulatan dengan hiasan. Zahiyatan yang berkilau. Ya, al-ardo maf'ulun bih pertama masuk dengan fathah. Hulatan maf'ulun bih kedua masuk dengan fathah. Dan contoh berikutnya. Oh ya, contoh satu saja ya. Masih bisa kita buat contoh yang lain. Misalnya salah. Salah, misalnya salah ini kan meminta. Salah Muhammadun. Abahu misalnya. Muhammad meminta ayahnya uang gitu ya. Itu kan butuh dua maf'ulun bih. Kita berikan contoh misalnya. Salah yang salah. Salah Muhammadun. Salah Muhammadun. Muhammad meminta. Meminta apa? Ayahnya min Salamuddin Abahu, ayahnya
Minta ayahnya apa? Misalnya fulusan. Fulusan, minta uang. Muhammad minta ayahnya uang, itu kan dia butuh mafulun bi. Dan semua bisa dibuat seperti ini ya. Misalnya atau itu kan atau misalnya juga. Atau misalnya atau Muhammadun Hamidan Kitaban. Muhammad memberi Hamid buku. Muhammad memberi Hamid buku kan Hamid maful bi pertama dan Kitaban maful bi kedua. Nah, dan semua masih bisa dibuat contoh, banyak contohnya yang bisa kita buat. Intinya bahasanya kasa atau mana a sa'ala mana ha atau albasa kasa ini menasabkan dua maful bi atau membutuhkan dua maful bi yang mana asal keduanya bukan mubtada juga bukan khobar. Nah, mudah-mudahan bisa difahami ya.